Hai, ketemu lagi nih dengan Blessed Infa. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng. Kali ini kita akan memasang egg floss butter prawn with green bean. Wow, apa itu? Ayo kita lihat bahan-bahan yang disiapkan. Pertama, kita menggunakan udang. Udang dibersihkan seperti ini. Oke, kemudian tepung maizena, 3 butir kuning telur. Terus kita menggunakan buncis, cabai rawit, bawang putih, butter, kaldu jamur, garam, dan gula. Hanya itu bahan-bahannya. Ayo kita mulai memasak. Pertama kita baluri udang dengan tepung maizena. Kita baluri tepungnya sampai rata. Setelah selesai, kita goreng deh udangnya. Sampai agak crispy begitu ya. Setelah udangnya matang, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan butter. Setelah butternya meleleh, cepat-cepat kita tuang telur, diaduk searah jarum jam, dan sampai dia berbuih baru kita masukkan semua bahan. Dadah, jadi deh ya egg floss butter prawnnya. Kemudian kita saring, taruh di saringan dan sampai minyaknya tersaring. Oke, jadi deh egg floss butter prawnnya dengan green beannya ini ya. Silakan dicoba di rumah. Ini egg flossnya masih terlalu sedikit ya, karena telurnya hanya 3 butir ya. Coba aja di rumah, siapa tahu egg flossnya lebih banyak. Thank you for watching.